Selamat malam, Kaltim Hadden Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Tim SAR gabungan pencari korban tenggelam di Sungai Mahakam berhasil menemukan Gusti anak muda yang jatuh ke sungai. Sudah dalam kondisi menjadi mayat. Tubuhnya ditemukan mengapung sekitar 100 meter dari lokasi dia tercebur. Berikut informasinya. Penemuan mayat korban tenggelam bernama Gusti pada pukul 00.45 dini hari Kamis 19 November. Tim SAR gabungan yang berada di lokasi sejak hari Selasa melihat tubuh anak muda berusia 18 tahun itu mengapung tidak bernyawa. Mayat korban yang beralamat di Jalan Wirabuana, Kelurahan Kampung Jawa Samarinda masih utuh mengenakan pakaian. Petugas SAR gabungan menggunakan perahu karet langsung melakukan evakuasi mayat dari dalam sungai ke perahu dan membungkus dengan kantong mayat. Proses evakuasi saat masih gelap dilakukan tim SAR gabungan termasuk relawan. Mayat korban Gusti kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pelan, Gusti jatuh ke Sungai Mahakam saat dia dan dua rekannya bersantai Selasa dini hari lalu. Menurut keterangan saksi yang juga menjadi korban, saat mereka mengobrol di tepian Sungai Mahakam, Jalan RE Marta Dinata didatangi oleh sosok orang tidak dikenal. Awalnya orang tak dikenal itu meminta rokok kepada korban, namun entah bagaimana terjadi percekcokan yang berbuntut korban dan seorang temannya yang berada di tepi sungai didorong hingga terjatuh. Korban Gusti yang tidak bisa berenang hilang, sedangkan seorang temannya yang ikut tercebur selamat. Pihak kepolisian masih mengembangkan kasus tersebut, mencari siapa oknum yang mendorong hingga terjadi insiden tersebut. Baik, diinformasikan pada pukul 00.45 tanggal 19 November 2020, korban atas nama Gusti, laki-laki 14 tahun, warga Kampung Jawa, Kota Samarinda, yang dilaporkan tenggelam didorong orang tidak dikenal pada tanggal 17 November 2020 atau 3 hari kemarin berhasil ditemukan oleh SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 100 meter dari titik LKP korban terakhir terlihat. Korban saat ini telah dievakuasi oleh SAR gabungan dari Basarnas, relawan, dan saat ini korban telah dibawa dengan menggunakan perbot untuk kemudian dibawa menggunakan ambulan menuju ke Rumah Sakit AWS Sarani guna keperluan otopsi dari pihak kepolisian. Dengan ditemukan korban, operasi dinyatakan ditutup dan seluruh kesehatan yang terlibat dikembalikan ke situ masing-masing. Sekian, terima kasih. Diberitakan sebelumnya, operasi SAR gabungan pencarian Gusti melibatkan 13 unsur, di antaranya unit siaga SAR Samarinda, BPBD, TNI AL Anggana, dan Polairut Polda.
serta Polai Resta Samarinda dan Polsek KP3 Samarinda. Ada juga terlihat tim Inavis Samarinda, Babinsa Teluk Lerong Ilir, Babin Kantipmas Teluk Lerong Ilir, dan Satpol PP Samarinda. Unsur lainnya termasuk rekan-rekan korban serta relawan. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Masa pandemi COVID-19 tidak membuat kreativitas terhenti. Bahkan di Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga bersama pemerintahan kecamatan menggelorakan olahraga rekreasi sebagai upaya membangun imun tubuh. Sekaligus juga menyiapkan daerah mereka sebagai kawasan wisata desa. Akhir pekan tadi, sebuah kelompok bernama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Koordinator Wilayah Lokulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdiri. Prosesi pelantikan pengurusnya langsung disemarakan dengan kegiatan senam massal dan juga permainan olahraga tradisional, seperti main gasing dan menyumpit. Peserta bergembira karena kegiatan itu ibarat hiburan di saat kepenatan dalam situasi pandemi COVID-19. Kegiatan itu sekaligus membangkitkan imun tubuh sebagai obat efektif melawan virus corona. Dalam pelantikan kali ini, kami berharap kepada stakeholder yang ada di kecamatan akan memperhatikan olahraga tradisional, olahraga kebugaran lainnya, agar kegiatan positif di kecamatan Lokulu bisa berkembang dengan lebih baik lagi dengan adanya perhatian dari pemerintah kecamatan Lokulu. Dengan formi atau formi memang sudah menjadi target kita bahwa untuk tahun ini untuk 18 kecamatan dan terbentuk. Karena memang ketika kita melakukan pembentukan formi di wilayah kecamatan formi masing-masing 18 kecamatan, memang kita selalu mencoba melakukan pelantikan, proses pelantikan dengan dirangkai dengan beberapa kegiatan. Dua sasaran utama hadirnya Kormi di Lokulu. Pertama, sebagai upaya menyehatkan warga melalui kegiatan olahraga tradisional. Dan yang kedua, untuk membangkitkan sarana-sarana wisata desa agar diminati warga. Ada banyak tempat wisata di Lokulu, Kutai Kartanegara. Mulai dari wisata alam sampai wisata sejarah. Kormi bersama pemerintahan di Lokulu ingin menggairahkan wisata lokal sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat yang menurun akibat masa pandemi COVID-19. Dalam kecamatan Lokulu, saya mendorong semua kearifan lokal yang ada di desa-desa, di 15 desa. Artinya saya dorong untuk bisa desa di kecamatan Lokulu ini, artinya membuat kearifan lokalnya, tujuannya mendapatkan PAT-PAT yang ada di masing-masing desa, wisata yang harus dikembangkan demi dari pemerintah ini kepanjangan dari pemerintah kabupaten. Artinya program daripada pariwisata ini memang kita utamakan di dalam hal kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Memiliki tempat wisata yang strategis di Kecamatan Lokulu, terkhusus di Eks Kayu Mas, pinggir Sungai Mahakam. Itu kami berharap kepada pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Lokulu, nantinya kita memiliki sebuah panggung dan tempat wisata kuliner di Lokulu. Karena sampai saat ini warga Lokulu sendiri ketika ingin mengadakan rekreasi kepada keluarga lebih cenderung ke Tenggarong. Kenapa tidak kita potensi di tempat kita yang sudah ada ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Pemerintah pusat sedang gencar mendorong daerah-daerah untuk bangkit membangun desanya menjadi mandiri. Alokasi dana desa digenjot yang diperuntukannya bisa dimanfaatkan untuk menstimulus kebangkitan ekonomi, seperti membangun kawasan wisata desa. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bekas tempat penampungan ikan disulap menjadi lokasi kolam renang laut dan dijadikan lokasi lomba renang menarik perhatian warga. Lokasi tempat penampungan ikan yang sudah tidak terpakai ini dijadikan sebagai lokasi untuk lomba renang oleh anak-anak hingga remaja di kawasan pemukiman atas air Balikpapan Barat. Lomba renang laut menarik perhatian warga dan dilakukan setiap menjelang sore hari. Berenang di laut di kawasan pemukimannya warga ini sudah berlangsung sejak 1 bulan terakhir dan dilakukan setiap menjelang sore hari. Bukan hanya warga sekitar, ada juga yang datang dari luar Balikpapan Barat untuk menjajal berenang di kolam laut eks lokasi pelelangan ikan. Dengan berenang di laut, lebih bebas dan seru, serta gratis daripada berenang di kolam renang. Yang beneran sama di air laut bedanya apa? Lebih seru di air laut sih. Pertama gratis, terus orangnya lebih rame, dan terus pokoknya seru lah, nggak kayak di kolam bayar, tepi, terus kalau misalnya di kolam kita renang aja, orangnya banyak, udah nggak bisa berenang di mana lagi. Kalau di laut coba lihat, ini di sini rame bisa di sana. Biasa? Bulanan lah. Bulanan. Biasanya apa yang ikut warga sini aja atau ada warga luar? Ada warga luar gitu. Apa yang dilombain biasanya? Cuman gaya bebas? Gaya bebas atau? Bebas kecepatan renang aja. Oh gitu, berapa meter sih jaraknya nih? Ini 25. 25 meter? Dalam nggak? Kalau dalamnya, dalam sekitar 2,5. Nah yang bedain ini sama di kolam renang beneran ini kan layar laut nih? Iya. Lebih gimana? Renang. Lebih seru di sini ya? Kalau iya seru di sini, cuman kan kalau di kolam biasa orang renang berat karena di sini ada kadar garam, jadi orang yang sering renang di kolam renang sini jadi enteng. Kolam laut ini menjadi tontonan seru warga sembari menikmati pemandangan laut setiap sore yang didapati secara gratis. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Setelah 8 tahun kasusnya bergulir, 4 orang pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa pada pekan olahraga penyandang cacat akhirnya dijebloskan ke penjara. Namun demikian, jaksa tetap mengajukan banding karena vonis selama setahun oleh hakim dinilai terlalu rendah dibanding tuntutan jaksa. Keadilan harus ditegakkan. Pekan tadi, 4 terpidana korupsi yang terdiri dari pejabat pengadaan barang dan jasa pekan olahraga penyandang cacat atau disingkat PORPC, dimasukkan ke sel penjara rutan kelas 2A Samarinda. Keempat orang tersebut Arum Kusumastuti, Mushadilah, Muhammad Iman, dan Felix Andi Wijaya. Masing-masing divonis 1 tahun dengan denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Meski sudah dieksekusi, para terpidana maupun jaksa penuntut umum masih keberatan dan mengajukan banding. Kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda khususnya bidang tindak pidana khusus telah melaksanakan putusan pengadilan tingkat pertama atas keempat terdakwa yang telah dipidana. Keempat tersebut oleh majelis hakim memberikan putusan yang pada intinya menyatakan keempatnya bersalah dan diponis 1 tahun penjara dengan perintah untuk ditahan di rumah tahanan. Nah, atas putusan tersebut, kita kemarin telah melakukan eksekusi, telah melakukan perintah majelis hakim, kita laksanakan penahanan di rumah tahanan. Kasus korupsi itu mulai bergulir tahun 2019 lalu, setelah terkatung-katung selama lebih dari 7 tahun. Sebelumnya, Ketua Panitia PORPC Ardiansyah dan Bendahara Taufik Susanto dihukum 8 dan 6 tahun. Dengan kerugian negara sekitar 3,6 miliar rupiah.
Jaksa penuntut kemudian mengadili lagi 4 pejabat pengadaan yang diduga membantu perbuatan korupsi itu. Jaksa menuntut masing-masing 4 tahun, namun keempat pejabat tersebut divonis 1 tahun. Atas vonis tersebut, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim. Melakukan upaya jaksa, tetap melakukan upaya hukum, itu mengajukan banding karena jaksa menuntut pasal 2 dengan ancaman dengan pidananya kita menuntut 4 tahun. Hakim memutus 1 tahun, namun demikian tetap melaksanakan putusan hakim dulu. Walaupun nanti dilakukan banding, Pak. Nanti kita melihat putusan selanjutnya dari majelis hakim yang lebih tinggi, pengadilan tinggi, itu apa, kita melaksanakan kembali. Bagaimana hasil sidang banding? Jaksa menyatakan semua diserahkan kepada otoritas majelis hakim banding. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Berapa sesungguhnya anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Timur tahun 2021 masih membingungkan, termasuk para wakil rakyat di DPRD Kaltim. Semula angkanya 9 triliun lebih dan kemudian menurun menjadi sekitar 8,7 triliun. Tapi kabar terbaru ada penambahan lagi membuat APBD berkisar ke 11 triliun kembali. Berikut informasinya. Sebenarnya ini kabar menggembirakan bagi masyarakat Kaltim. Usai rapat Badan Anggaran dengan DPRD Kaltim pekan tadi, Pemprov Kaltim mengumumkan ada perubahan perhitungan dalam APBD tahun 2021. Dari sebelumnya hanya tersisa sekitar 8,7 triliun rupiah, kini menjadi sekitar 11 triliun. Atau justru naik dari APBD Kaltim tahun 2020 yang sudah disahkan sebesar 10,83 triliun. Walau menjadi kabar gembira di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi membuat kalangan politisi di DPRD Kaltim bertanya-tanya. Sebab pembahasan banggar tentang KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kaltim sudah hampir tuntas. Deadline pengesahan APBD Kaltim menjadi perda jatuh pada 30 November. Rapat banggar itu kemarin informasi dari pemerintah di angka 11. Oh, 11? Ya. Bertambah lagi, Bang, ya? Bertambah lagi. Nah, itu juga yang alasannya, Bang, yang membuat kita, ya kan, yang membuat DPR ini bertanya-tanya lagi, gitu loh. Okay. Ini kan sudah kita bahas di awal, 9 triliun. Iya. Kemudian ada pengurangan DBH kita, jadi di angka 8. Kita utak-atik di angka segitu, kemudian tiba-tiba muncul 11, itu kan saya bilang, waduh, nggak bisa juga ini iya. Belum perlu penjelasan mendalam lagi terkait itu, kan. Penambahannya dari mana belum tahu juga, Bang, sumbernya. Sumbernya dari Silpa, 2 triliun. Oh, 2 triliun. Jadi angkanya yang terakhir itu sekitar 11 triliun, Bang. Berarti menjadi alasan tambahan, iya, tambah. Tangan KUAPPAS nya tertunda, Bang, ya? Iya. Nah, memang rapat banggar dengan TAPD kemarin masih terganjal dua itu, dua hal itu. Angka akhir pendapatan. Terjadinya perubahan APBD Kaltim tahun 2021 disebut-sebut karena masuknya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Sementara saat awal disusun anggaran, Pemprov hanya memasukkan komponen pendapatan dari transfer pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah. Sementara silpa tahun 2020, angkanya cukup besar, sebesar 2 triliun rupiah. DPRD Kaltim masih membahas terjadinya perubahan APBD menjadi 11 triliun. Perubahan itu juga akan diikuti dengan penambahan struktur belanja. Tim Kaltim TV, Heriman, melaporkan.
cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.